Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. كيف حالكم جميعا ايها الاخوه؟ الحمد لله بخير أستاذ. الحمد لله بخير ان شاء الله. نعم، ارجو ان تكونوا في صحه وعافيه دائما الهم. باب نعم. بعون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى في هذه المساء. Wafiru dan sana di mata di mata tulisan Arab dan Arabah dari hayat tawakofna. Suaranya hilang-hilang Ustaz, putus-putus hilang-hilang. Apakah sekarang jelas? Maaf. Tapi apakah suaranya jelas sekarang? Maaf. Ma'an wadih. Nah, baik. Baik, pada kemarin kita sudah membahas, sudah sampai ke mana guru dan jumlah fi'lah 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan fokus untuk mengatur ya supaya tidak ada suara yang bergema Ustaz, putus-putus dan bergema. Sebenarnya jadi kan Muhammad Hilmi, nah, karena jika antum host ya untuk mengatur Zoom ini, karena penguji tidak bisa masuk karena ada jalanan. Nah, pembahasan kita yaitu adalah tentang jumal mufidah anwa khabar inna wa khawatiha. Anwa khabar inna wa khawatiha.
yang di mana khabar ini ya, atau khabar inna ada tiga macam ya yang kita bahas, ada khabar mufrad dan khabar jumlah dan juga khabar syibhul jumlah. Adapun khabar jumlah ada dua macam, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan di contoh berikut ini adalah pembahasan atau contoh dari macam-macam khabarnya. Baik. Pertama an-wawu khabar inna wa khabar. Nanti kita bahas tentang takdim khabar inna, tentang mendahulukan khabar inna secara jawazan boleh, dan juga hukum mentakdim atau mendahulukan khabar inna ya wajib. Dan alif ba jim dan juga dal yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tinggal dua lagi, itu tentang takdim khabar inna wa khawati ala ismi jawazan, yang bolehnya mendahulukan inna, khabar inna atas isimnya. Dan yang kedua bagian takdim khabar inna wa khawati ala ismi wujuban, mendahulukan khabar inna atau akhwatnya terhadap isimnya secara wajib. Tapi contoh dari ya, bolehnya mendahulukan khabar inna ya, terhadap isimnya. Yang pertama contohnya inna fil mal'abi al-aulada, inna hujajan indonesiyin, yasuduni anna tahta syajarati ibna khalidin, inna yamina aliyin binta mutatis. Dan syarat untuk bolehnya mendahulukan khabar inna atas isimnya, jika khabarnya ma'rifah ya. Yang kedua, jika khabarnya diidhofahkan pada isim yang lain dalam qaid nahwu ya. Kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, di kosakata pada kolom 3 adalah bentuk isim maf'ul, yaitu menunjukkan makna kalimat pasif seperti kata muwafaqun, disetujui. Yang kedua adalah cara membuat isim maf'ul dari fi'il, kata kerja, lebih dari 3 huruf adalah dari fi'il, kata kerja pasif, itu diganti huruf awalnya dengan huruf mim. Seperti contohnya kata yusa'adu ya, fi'il mudhari majrur kemudian jadi musa'adun. Yang kedua, yang ketiga adalah khabar inna akhwati, ada empat macam ya. Ada khabar mufrad, jumlah fi'liyah yang isminya dipisahkan. Mufrad bukan jumlah kalimat dan bukan syibhul jumlah. Contohnya innal muwadhdhafina qa'imun. Dan yang kedua jumlahnya yaitu terdiri dari fi'il. Syaratnya harus ada domir yang kembali pada isimnya. Inna ziyadan kataba al-wajiba. Inna ziyadan kataba al-wajiba. Khabar inna di contoh ini adalah kataba. Kataba ada fi'il madhi. Fi'il harus ada fa'il yang melakukan perbuatan. Al-fa'il di sini adalah domir yang tersembunyi dalam fi'il kataba itu sendiri. Yang tersebut kembali ke isim inna yaitu ziyadan ya, perhatikan di kalimat ada bagian bab. Jumlah ismiyah yaitu khabarnya terdiri dari
dan khobar syaratnya ada dhamir yang kembali kepada isimnya. Contohnya inna maktabal mahadi kutubuha, kutubuha kathiratun. Kutubuha, maka kalimat hadis itu ini kembali ke kata al-maktabah. Kemudian khabarnya adalah kutubuha kathiratun. Khabar mubtada adalah kathiratun. Sedangkan dengan kembali ke isi al-h. Kemudian simbol jumlah yaitu jar majrur contohnya la'alla sahibul ardi tahta syajarah la'alla umar fil masjid. Yang keempat yang dibahas berusaha mendahulukan khabar inna dan saudara-saudaranya ada dua macam. Yang pertama jaiz boleh manakala khabarnya simbol jumlah sedangkan isimnya ma'rifah atau nakrah yang disifati dengan kata sifat atau diidofahkan. Jadi tadi di contoh di bagian inna fil malhabi an aulada inna hawlul ka'bati hujjajan indonesilin usuruni anna tahta syajarah ibn Khalidin inna yamin Ali binta mudadis bagian ma'rifah. Dan yang kedua adalah wajib apabila khabarnya syibhul jumlah sedangkan isimnya nakirah atau pada isimnya ada dhamir yang kembali kepada sebagian khabar. Ini adalah wajib didahulukan khabarnya jika khabarnya syibhul jumlah dan isimnya nakirah dan ada dhamir yang kembali ke khabar. Inna fil hadi qati zairatin di sini khabarnya syibhul jumlah dan isimnya nakirah zairatin. Yang kedua la'alla amam al-ardi sahibaha. Yang maka di sini di takdim khabar inna la'allanya karena kan di isimnya ada dhamir yang kembali ke sebagian khabarnya sahibah ha di sini kembali ke kata al-ardi. Penjelasan tentang mendahulukan khabar inna wa fatihah atau bolehnya mendahulukan khabar inna wa fatihah atas isimnya dan juga wajibnya mendahulukan khabar inna atas isimnya. Apa ada pertanyaan ikhwan sekalian? Jadi bedanya antara yang jawazan dengan wujuban apa itu Ustaz? Mendahulukan khabar inanya. Yang bedanya kalau yang wajib itu dia di isimnya ada dhamir yang kembali ke sebagian khobarnya. Ya, ada khodomir yang mesti kembali ke khobarnya. Dan yang kedua, isimnya nakirah. Adapun ada dhamir yang kembali ke khobarnya, tidak ada. Jadi, kalau yang itu, meskipun dikembalikan ke tempatnya masing-masing, maknanya tetap sama. Adapun kalau yang wajib, kalau kita pindahkan tempatnya, misalkan kata inna fil hadi qati zairatin itu secara kaidah tidak benar. Atau yang kedua la'alla amamal ardi sahibah, jika dikedepankan ala sahibah amamal ardi, hak kesini kembalinya kemana? Karena hak kedomirkan ini ya'udu ala maqablaha, kembali ke yang sebelumnya.
la'ana amamal adbi sahibaha. Maka hadis ini kembali ke al-ardi, makanya pembarnya di taklim karena isimnya di isimnya ada kemudian mesti kembali ke kata yang ada pada khobarnya, sebagian khobar kata alim. Isimnya nakirah, Anda lihat Ustaz di jawazan apa di jawazan yang mana? Tadi Ustaz bilang bedanya untuk khobar inanya isimnya nakirah. Iya. Tapi isimnya kan ma'rifat loh, film mala. Itu untuk yang jawazan ya Syekh. Ini yang kita wajib, yang kita sedang bahas ini yang wujuban. Kalau jawazan karena dia isimnya ma'rifah maka diperbolehkan. Oh, ya, yang dibolehkan ya. Jadi yang dibolehkan itu yang di atas ini, yang fil mal abiha laulad. Yang dibolehkan jika yang pertama isimnya adalah ma'rifah, yang kedua nakirah tapi disifati atau didobahkan ke kalimat yang lain. Mudof. Ini kan kata Allah aulad, ini ma'rifah. Ini juga ini mudof, Ibnu Khalidin mudof, Bintam Daris mudof. Hujajan ini sifat, hujajan Indonesia ini sifat. Nakirah tapi dia disifati, hujajan Indonesia. Walaupun yang wajib di sini kalimat zairatin di sini nakirah namun tidak disifati, zairatin. Yang kedua sahibaha, dikarenakan isimnya ada domir ha yang mesti kembali ke khobar, maka khobarnya ditakdirkan wajib didahulukan. Gimana? Apakah si kurang jelas Pak penjelasannya? Atau masih apakah masih bingung dengan penjelasannya? Afwan Zat. Iya. Azaldi Zat. Untuk yang ujuban itu mungkin diperbanyak, kalau contoh-contohnya biar agak lebih paham. Di sini kan cuma ada dua contoh. Ya, ya. Saya misalkan yang fil hadikoh misalkan sebagai contoh. Yang wujuban ya, kalau yang jawazan insyaallah pada paham ya. Kalau yang wujuban agak Insyaallah, kalau yang jawaban mungkin cuman kalau ada contoh yang lebih bagus Ustaz. Biar agak lebih jelas lagi Pak. Yang hampir sama kelihatan beda wujuban dengan jawabannya gitu Ustaz. Contohnya. Iya, baik. Ini. Mungkin yang pertama ya. Dari segi persamaan dua-duanya Sibuh jumlah. Baik yang wajib sama dia ada sibuh jumlah. Cuma yang bedanya adalah di isimnya. Ini yang wajib ya. Isimnya nakirah. Tanpa ada, enggak disifati dengan yang lain. Yang kedua, kalau misalkan kita rubah ya, misalkan kalimat ini, atau contoh lain, misalkan inna fil masjidi rijalan inna fil masjidi rijalan, maka di sini secara kaidah ya dikenakan isimnya ini nakirah maka wajib di takdim ya. Inna fil masjidi rijalan, atau juga bisa diganti rijalan dengan kalimat tullaban, bisa inna fil masjidi tullaban. Inna fil masjidi
Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalimat yang al-ardi ini, la'alla amama al-ardi sahibaha, ini di domir haknya, karena kembali ke kalimat al-ardi. Misalkan contoh yang lain yang ada domir sekali, inna fil baiti ahlahu, inna fil baiti ahlahu. Kenapa kita takdim kalimat isimnya, isim inna kan masih mansub, kenapa kita takdim takhir dan mendahulukan sobatnya, karena di isimnya ada yang masih kembali ke obatnya. Karena kalau misalkan kita balik, misalkan inna ahlahu inbaid, inna ahlahu inbaid, maka yang jadi masalah hu di sini kembali kemana? Kembali kemana? Karena dulu ini pasti kembali ke kalimat yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan mau dan kalau mau jadikan jawazan ya dibolehkan, maka dibuang dhamirnya, kita jadikan yang kalimat ahlu ini jadikan ma'rifah, innal ahla fil baiti, maka ini jadi kondisi semula innal ahla fil baiti, dan bisa dirubah inna fil baiti al ahla, gitu. Jadi ma'rifah. Gimana, apakah masih pusing semua? Berarti kesimpulannya mudahnya di sini dia wujuban syaratnya adalah isimnya itu nakirah, yeah. Dan yang dicontoh yang kedua karena di situ ada dhamir, berarti isimnya harus dhamir nanti harus kembali kepada isim tersebut gitu ya. Iya, yeah, mesti ada dhamir pada isimnya, ada dhamir yang kembali ke khobarnya gitu. Oh iya, baik. Apa Ustaz, kalau yang disifati itu bagaimana Ustaz contohnya? Ini misalkan yang hujan dan Indonesia, misalkan nah kalau misalkan inna fil harif zairatin, nah kalau misalkan zairatin ini dia ini kan wajib ya, wajib. Nah, dia menjadi boleh jika lo zairatin ini kita sifati dengan kalimat yang lain. Kan zairatin atau misalkan dengan kalimat inna fil hazairatin nazir kan jama mu'annad as-salim ya, iya, maka kita sebagai Indonesia sebenarnya Zairati orang Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia ya. Misalkan contoh yang lain misalkan. Enggak pakai yang Zairatin. Kabiratin. Zairatin. Kathiratin misalkan. Kathiratin gitu. Jadi ada sifat yang ada na'at. Kathiratin. Gitu. Zairatin, kathiratin. Maka ini jadinya masuk ke ini, ke yang jawazan. Ada sifat di situ. Gitu. Jadi itu intinya bahwa dia wajib kalau nakirah enggak disifati sama sekali. Gitu. Mungkin itu.
Misalkan kalimat lain, inna fil baiti, inna fil baiti rajulan, inna fil baiti rajulan. Di sini wajib untuk ditakdim, khobarnya dikenakan isimnya nakirah. Jika misalkan ditambahkan kalimat rajulan tawilan misalnya, maka ini menjadi jawazan, boleh gitu. Itu semoga bisa dipahami ya semua. Insyaallah Ustaz. Naam, baik. Syukran. Afwan, naam. Baik. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang nama di al-i'rab ya. Nama di al-i'rab. Taiba uridu talibaini li qira'ati hadaini namudajaini. Siapa yang membaca? Dua orang. Ana Ustaz. Bismillah. Innakum mab'utsuna. Inna harfu taukidin wa nasbin. Tansabul isma wa tarfa'ul khabar. Kum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Ismu inna mab'utsuna khabaru inna marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimin. Naam, ahsantum. Inna harfu tawkid wa nasbin tansibul isma wa tad'ul khabar. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Tab nomor 2, silakan. Masih Ustaz. Oh. Yang lain, nomor 2 yang lain. Anas. Bismillah. Isnan la'alla Allahu yuhdithu. La'alla harfu taraji tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Allaha lafzul jalalah. Ismu la'alla mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yuhdithu فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة من فعل والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر لعل. نعم أحسن بارك الله فيكم. نعم أسألكم سؤالا Kuna fi al-misal al-awwal ini khabarnya khabar apa? Mab'utsun. Apakah khabar mufrad, jumlah atau syibhul jumlah? Mufrad Ustaz. Mufrad. Naam, mufrad. Ahsantum, naam. Kalau yang nomor 2? Khabar jumlah fi'liyah. Naam, khabar jumlah, naam jumlah fi'liyah. Khabar jumlah. Naam. Santum, masyaallah barakallahu fikum. Dan fahimtum jami'an. Naam. Baik, al-an tadribat tadribul awal istakhrij min an-nusus al-atiyah ismal maf'ul ma'a dzikrihi min al-fi'li ats-tsulatsi wa ghairi ats-tsulatsi. Ini suruh mencari ya simapun dengan menyebutkan fi'il tsulatsi atau bukan tsulatsi. Ya, nomor 1. Jadi siapa yang ana jadikan kofas untuk menunjuk atau boleh dari antum dulu enggak masalah. Mulai dia tunjuk yang lain. Baik, mungkin dari ana dulu ya, Ustaz ya. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadribul awal istakhrij min an-nusus alatiyah ismul maf'ul ma'a dzikrihi min al-fi'li ats-tsulatsi wa ghairi ats-tsulatsi. Al-awwal wa ma nursilul mursalina illa mubashshirin wa mundhirin.
الاسم المفعول في هذه الآية، يعني المرسلين ومبشرين يعني، وأيضا منذرين. لا أظن هذا المنذرين يا شيخ، هل هذا صحيح؟ لا، منذرين هو اسم فاعل، أنذر ينذر منذرين. أيوة، كذلك مباشر اسم فاعل. طيب إذن المرسلين فقط يعني؟ نعم اسم فقط. نعم، هو من أي فن؟ هو فن ثلاثي أو غير ثلاثي؟ من فعل الثلاثي، غير ثلاثي يعني، أرسل يرسل. أحسنت، نعم صحيح، من غير ثلاثي، من أرسل يرسل إرسالا، يرسل مرسلا. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، بعده تفضل ditunjuk أين. Lanjut, boleh tanya Ustaz? Ya, gimana? Di soal nomor satu, bagaimana ya, itu membedakan yang satu isim maf'ul, yang satu isim fa'il, Ustaz? Baik, isim fa'il. Nah, kita cara membedakannya adalah dilihat dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya. Yang pertama kan mursalin, ya. Ini kita lihat dari fi'il mudhari' majhulnya. Kalau yang tadi ada ya, isim maf'ul itu dilihat dari fi'il mudhari' majhulnya, itu arsala yursilu. Kemudian yursilu ini kan fi'il madhi, fi'il mudhari' ya. Kemudian yursalu fi'il mudhari' majhulnya, yursalu. Yursalu ini fi'il mudhari' majhul. Dan untuk membuat isim maf'ul ya, tinggal ya-nya diganti dengan mim, jadi mursalun ya, jadinya isim maf'ul ya. Kenapa mubasyirin disebut isim fa'il ya? Dikarenakan dari fi'il mudhari yang bukan majhul ya. Ya, seperti basara yubashiru. Ini mungkin kembali ke sharf ya. Ya, yubashiru. Yubashiru. Kalau membuat isim fa'il, maka sama dibuang ya-nya, kemudian diganti dengan mim, yubashir. Ini isim fa'il yang membawa berita gembira. Pemundirin juga sama tadi, andara yundiru, yundiru. Ini fi'il mudhari' maklumnya, yundiru. Yundiru. Maka simpelnya mundirun, yang memberi peringatan. Adapun kalau kata mundir dan mubasyir di isim maf'ul, kata ini mundarun. Jadi ini kembali ke kalau mau membuat isim maf'ul dilihat dari fi'il mudhari majhulnya. Kalau mau isim fa'il yang berarti maka dilihat dari mudhari maklumnya. Gitu. Afan Ustaz. Ya. Berarti yang isim maf'ul cuma mursalin doang Ustaz. Iya, ini aja, ini aja. Mursalin. Mubasyirin sama mundirin isim fa'il Ustaz ya. Isim fa'il, nah. Sahih. Syukran Ustaz. Afan. Nomor dua tadi yang baca silakan. Ana Ustaz. Nah. Bismillah. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha. Ismul maf'ul mubarakun min al-fi'li baraka yubariku min ghairi thulathi. Naam, ahsanta. Naam, barakallahu fik. Naam. Ahsanta. Assalamualaikum Talatha. Man? Ana Ustaz. Tafadhal. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsi wahidatin fa mustaqarru wa mustauda. Isim maf'ulnya mustaqarru dan mustauda. Naam. Dari ghairu sulasi istaqarra sama istauda. Ya, Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Naam.
Masyaallah, masyaallah. Nah, untuk kemarin, Pak. Nah, Ustaz. Nah, tolong. Alhamdulillah, masyaallah, rajin. Fa'idha balagna ajalahun nafam sikuhun nabi ma'rufin au farikuhun nabi ma'ruf. Isim maf'ulnya bima'ruf. Ma'ruf. Nah, santai. Inal fi'al tsulatsi arafa ya'rufu. Mumtaz, na'am, ahsanta, masyaallah, barakallahu fiik. Dan ba'dahu rakam 5. Man yaqra ditentukan alaf. Baik, tafadhal Saifuddin Zuhri. Nah. Saifuddin, mungkin bisa dibuka mic-nya. Atau jika tidak merespon, Taib. Halo, Ustaz. Oh, Taib. Tafadhal. Dari Andrew. Halo, Ustaz. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wabauna inna lamukhrajuna mafulnya mukhrajuna mukhrajuna fil apa filasi atau fil tulasi tulasi kharaja nam ahsanta ini tulasi mukhrajuna fulasi Afwan, mungkin ghairun thulatsi akhraja yukhriju. Naam, min tiyad ghairun thulatsi naam. Akhraja yukhriju yukhraju mukhraju. Naam, ahsanta naam. Wa fiikum naam. Ya ghairun thulatsi. Ya. Naam, min fi'l ghairun thulatsi. Naam, sir. Tayyib, ba'da rakam 6. Tayyib, tafaddal. Andi Syamiluddin, mungkin an tekalam alanya ni. Apa Ustaz? Saya lagi bawa mobil ini. Oh, taip nama Pak Islam. Masih masalah. Akhina Ilyas Majalengka. Pembon. Atau kalau tidak merespon, tafadhal. Syekh Suherman. Bismillahirrahmanirrahim. Walain akhorna anuhumul adaba ila ummatin ula ummati ummatin ma'dudat layakulan layakuluna mayah mayah bisu. Ma'dudat Ustaz. Nah, ma'dudat Ustaz isim maf'ul. Baik. Tsulatsi atau ghairu tsulatsi? Ma'dudat ada tsulatsi Ustaz. Tsulatsi. Ada kan? Nam tsulatsi nam ahsanta tsulatsi ahsanta nam. Ma'dudat. Nam barakallahu fikum nam. Ba'dahu rukum 7. Taib, tafadhal. Akhuna Fahmi min Bekasi. Hadir, hadir. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Isim maf'ul mustaqarra min fi'il ghairu thulatsi. Istaqarra. Nam ahsantum barakallahu nam. Syukran. Ba'dahu rakam 8. Ba'dahu tafadhal akhuna Ilham Ma'ruf aidan min Bekasi. Nam ustaz. Wal ladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Ismul maf'ul munazzalun
min fi'li nazzala yunazzilu. Nafian gue baru thulatsi. Nam ahsan tu mumtaz nam masyaallah barakallahu fikum sukun ala ilmu. طيب الآن ننتقل إلى التدريب الثاني اذكر اسم إن وأخواتها وخبرها ونوع خبرها في النصوص الآتية. طيب نعم تفضل من يبدأ. عفوا أستاذ أستاذ ya. boleh bertanya أستاذ. Silakan. Tadi nazala itu dia ghairu thulatsi Ustaz ya? Ya ghairu thulatsi nah. Karena tasydid itu Ustaz ya? Ya, ya jadi tad'if mudha'af nam tad'if. Oh. Ah, Ustaz syukran Ustaz. Buat nah. Saya silakan yang mulai akh. Nam. Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ismu lakinna yani al munafiqina. Nam. Nah, kemudian khabarnya. Khabarnya jumlah fi'liyah. Naam, jumlah fi'liyah. Naam. Santum naam, la ya'lamun jumlah fi'liyah. Santum. Masyaallah barakallahu fikum. Naam. Amin. Rukum misnain. Tafadhal. Saya pada tolong di tukan yang angkat tangan. Baik. Izan al-an tafadhal ya Syekh atau al-akh Abu Zaid itfano falitafadhal masykuran. Baik. Rakum isnan. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna allaha alimu ghaibis samawati wal ardi innahu alimun bidhatis sudur. Ismu inna lafzul jalala Allah wa khabaruha alimun. Nau'uha khabar mufrad. Ahsantum nam. Khabar mufrad ahsantum barakallahu fikum nam. Sepada ada dua ya, sama innahu alimun bidzatis sudur sama ya khabar mufrad nam. Ahsantum barakallahu fikum. Nomor tiga tafadhal akhuna Ahmad Chandra. Nam Ustaz. Rakam salasah. Yaqulu ya laitani faqadtu li hayati. Qaddamtu li hayati. Qaddamtu li hayati. Isim inna. Isim laita. Isim laita. Isim laita. Hmm. Qaddamtu. Yakin isimnya kalimat kodam itu? Ni Ustaz. Naam, ni ahsant. Dan khobarnya? Kodam itu. Naam. Khobar apa ni? Mufrad jumlah atau sibul jumlah? Mufrad. Mufrad. Yakin mufrad. Qaddamtu li hayati. Apa Ustaz? Enggak. Baik. Nam qaddamtu apa ini? Apakah dia isim, fi'il atau apa? Qaddamtu li hayati. Fi'il. Nam fi'il. Jadi dia jumlah fi'il. Jumlah fi'il. Assalamualaikum. 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 Arba'ah. Badahu, silakan. Ibman yaqra wa yujib. Nah, Ustaz. Nah, tonton. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kasyaran layubillu nabi ahwa'ihim liwayri almi.
inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Nah, isim inna katsiran. Nah. Wa khabaruha la yudillu. Nah. Auha qam mufrad. Mufrad. Wa ismu yang kedua, isim aina yang kedua, rabbaka khabaruha huwa a'lamu. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau yang tadi yang pertama, layudiluna. Layudiluna. Jumlah fi'liyah juga. Nah, jumlah fi'liyah. Santuna. Bukan. Mufrad yang pertama. Mufrad. Khabar mungkin mufrad yang pertama. Layudiluna ini apa? Isim apa? Afwan, Ustaz. Fi'il. Nah, ya, jumlah fi'liyah. Yang kedua juga jumlah fi'liyah. Nah, santaim. Tum khamsah. Azad. Nah, sudah tanggung. Bagaimana? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadat amadan ba'idan. Nah. Khabarnya sibul jumlah, Ustaz. Bainaha. Bainaha nama sant. Isimnya? Isimnya Amadan. Ahsantum. Naam. Ahsantum. Naam. Barakallahu fikum. Mumtaz. Naam. Ba'da tahu hukum sittah. Mungkin bertanya. Ya, silakan bertanya. Itu jenis khobarnya apa? Mufrad apa? Ini sibul jumlah, Pak. Pasti sibul jumlah. Karena dari jarum maju atau dorf, ya dorf kan baina dorf. Nah, silakan. Enam, sita, silakan. Bertanya. Fadhol. Enam, apa yang di nomor empat tadi? Itu ada juga kan inna di belakang ya. Inna rabbaka a'lam bil mu'tadin. Itu inna rabbaka kan rabbanya itu ismu inna. Kemudian huwa a'lam itu apa bisa terhitung khobarnya sebagai jumlah ismiyah, Ustaz? Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Apakah bisa dibilang khobarnya itu khobar dari jumlah ismiyah? Atau khobarnya cukup huwa saja? Baik, kalau dari sini jumlah ismiyah huwa a'lam, karena kan huwa isim dhamir. Inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin. Sudah mi arabnya ini ada dua versi, bisa huwa di sini sebagai dhamir fasil, hanya sebagai pemisah saja dan tidak ada la mahalla laha min al-i'rab. Ya, juga yang menganggapnya dia sebagai jumlah ismiyah. Oh, nah. Ya. Baik. Nomor 6 silakan, siapa tadi? Anu Ustaz. Siapa nih Ustaz? Ana Pak Syekh Suherman. Tadi yang ana tunjuk host strong ditunjuk siapa nih? Ana enggak bisa lihat. Baik. Berarti kita dahulukan Syekh Suherman dulu ya, Pak Syekh ya. Now. Kram. Audhu billahi minasyaitonir rajim. Inna allaha yumsiku samawati wal ard. Lafzu jalalah Allah, Ustaz. Khabarnya? Khabarnya yumsiku jumlah fi'liyah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Nomor 7 yang barusan setelah Rasid. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhaduna. Walakinna, Ustaz. Ismun innanya. Terus isimnya adh-dhalimina. Terus khabarnya bi ayatillah, syibul jumlah, Ustaz.
Bukan. Yakin? Afwan Ustaz. Ya jahaduna Ustaz. Jumlah fi'il ya. Santum enam. Betul. Ya jahaduna sebagai khabar jumlah fi'il ya. Masya Allah. Barakallahu fik. Santum enam. Rakam tamaniya. Segment yujib. Nomor 8. Ada lagi Ustaz? Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina. Wa mahyaya ismun inna. Mahyaya ismun inna. Khabarnya? Khabarnya alamina Ustaz. Alamina. Yakin? Kurang Ustaz. Taib. Di sini misalnya isim itu, isim inna itu letak setelah huruf innanya. Yang mana? Salati. Salat. Naam, salati. Ihsan ini isimnya. Salat inna salati. Adapun nusuk ini ma'atuf ya, diatofkan. Salati juga mahya juga sama mamati ini ma'atuf. Jadi isimnya adalah salati. Adapun khabarnya di kalimat lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Billahi. Santum naam. Barakallahu fikum jami'an. Wah, baik. Itu lillahi rabbil alamin jumlah apa Ustaz? Ini sibul jumlah. Lillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Soal Ustaz. Ya Allah. Ustaz. Baik, soal Ustaz. Iya. Ana Zaldi Ustaz. Yang Fungon. Nomor 7 Ustaz. Nomor 7 Ustaz. Walakin al-zalimina bi ayatillahi yajhaduna. Zalimina isim inna. Isim lakinna. Nah. Lakinna. Apa di ayatillah itu apa bukannya khabar? Enggak, itu ada takdim takhir ya. Jadi ada tak ini di ayatillah ini di takdim. Pangkas ya. Kan, ya jaduna bi ayatillah. Itu apa? Jadi kalau ditampak di Al Quran ya, walakin al-zalimina yajhaduna bi ayatillah. Itu. Di takdim. Di ayatillah yajhadun. Ini termasuk dalam bahasa balaghah itu ada makna kenapa ditakdim bi ayatillah. Jadi jumlah khabarnya adalah yajhaduna. Khabarnya jumlah fi'liyah yajhaduna. Jumlah fi'liyah namanya yajhaduna, khabar jumlah fi'liyah. Naam Ustaz. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz, ada ya soal Ustaz. Nah, khabar. Min dars usbu' al-madi Ustaz. Nah, semula mufida mungkin fi jumlah mufida harful ba au 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 jim afwan Ustaz. Lakinna. Nah, jim. Di situ kan Ustaz ziyadun bakhilun lakinna abahu karimun. Nah, ini abahu ini yang isim lakinnanya itu aba dan khobarnya karimun gitu Ustaz. Atau ya, betul, abahu sebagai isimnya, karimun sebagai khobarnya. Oh, taib. Soalnya kan ini yang di garis bawah kan khobar semua nih. Cuman pas yang ini yang di garis bawah berarti isim sama khobarnya. Iya, yeah, betul. Lakin abahu karimun, betul. Abahnya sebagai isim lakinannya. Oh, taib. Awan so. Kemarin aku. Sekarang saya jalan kalau fair. Afwan. Baik.
ada pertanyaan? Ustaz Afwan, satu lagi Ustaz, tadi yang ya, wujuban yang khobar muqaddam wujuban tadi, kalau dia nakirah ya Ustaz ya? Ya, kalau isim nakirah, betul. Tapi kalau misalnya dia nakirah tapi sebagai mudhaf, itu jadinya wujuban atau jawazan? Jawazan. Oh, jawazan. Inna yamina alin binta mudat di sini. Ini yang banyak di sini. Berarti yang ini salah harusnya Ustaz ya? Yang dicontoh takdim khobar inna wa akhwati ala ismiha wujuban ini kan adalah anla amamal awli sahibaha. Oh, Afwan, ini. Oh, ini ada Afwan. Ada domir di situ. Tapi yang ini Ustaz kan isim innanya tuh mudhaf kan. Kalau mudhaf tuh jatuhnya wujuban atau jawazan? Yang mana? Yang ini Ustaz, la'alla amamal ardi sahibaha. Enggak, di sini dia wajib itu ya. Wajib itu dikarenakan di isimnya ada domir pada situ. Ada domirnya. Kalau dia bukan domir, misalkan bentuk isim yang dohir itu pasti bakal jadi jaiz, jadi boleh. Karena kan sin domir bentuknya maka jadi wajib. Karena akhirnya kembali ke khobarnya, sebagian khobarnya al-ardi gitu. Oh, berarti bukan karena diidofahkan Ustaz ya? Bukan, dia diidofahkan tapi diidofahkan ke domir gitu Pak. Ada domir di situ. Oh, taip, taip. Tapi kalau diidofahkan ke isim zohir, berarti jadi jawazan ya? Iya, betul. Betul, Pak. Betul sekali. Oke, oke. Tapi saya sekarang, Ustaz. Apa ini? Apa yang saya tanya, Ustaz? Ya, sepuluh. Kalau yang masih contoh yang sama, inna bisipati za'irotin, kalau za'irotin ini kenapa enggak nasab, Ustaz? Ya, mu'anas salim, Pak. Mu'anas salim kan kalau mansub dia alamat nasabnya kan kasroh. Oh, kasrah. Oh, ya. Ya, menasari. Nah. Jazakallah. Nah, iya. Jazakallah. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Tapi pada akhir mungkin belum ditutup, saya ingin dua orang ya untuk membaca hiwar ini. Tepatlah ditentukan adalah yang tadi Anda tunjuk sebagai co-host, dua orang. Antum sama siapa gitu? Jadi Ahmad sama Muhammad. Tapi kan kita tunjuk yang sudah resen saja ya. Iya. Akhuna Maulid Adami, tepatlah. Dan Akhuna Rashid min Bekasi, tepatlah. Iya, tepatlah. Halo. Ya. Ah, Maulid Adami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana awal Ustaz. Ana Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ahmad. Min aina anta qadimun ya Muhammad? Ana minas Sudani min asimatiha al Umi wa anta? Ana min Indonesia, min Aceh. Muhammad, ajibun dhanantu annaka minal Pakistani li anna wajhaka syabihun bi rajulin Pakistani. Naam, inna ba'da ahli Aceh syabihun di rujulin Pakistan, Pakistaniun. Anta qalibun jadidun ya Ahmadu? Naam, ana qalibun jadidun. Mata jikta ilal madinati? Jitu pada yaumah wa fahal anta qalibun jadidun kasadik? La, ana talibun qadimun. Fi ayyi
kulliyatin wa fi ayyi sanatan fi kulliyatil hadithi fi sanati tsalitsatil ana. Allah yubarik fi wa fika barakallah. Naam, antum ma syukran lakuma akhwaya ala qira'atikuma. Naam, wa bihadha nantahi min adas al-yawm wa nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yarzuqana ilman nafi'an wa 'amalan taqabbalan wa niyyat as-salihat wa nas'alukum jami'an ala husni ihtimamikum wa sama'ikum nantaki fi liqa al-qadim bidillahi ta'ala wa nakhtat min du'a kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.